Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Agung Daily Vlog. Di video kali ini saya akan melakukan proses pemasangan penggantian ban Ninja 250 FI saya dengan ban Deadlake 190 per 50 dengan velg 5,5 in. Oke, pengen tahu gimana pemasangannya? Terus ikuti ya. Oke, jadi ini adalah bannya yang akan kita pasang. Kebetulan bannya ini adalah Deadlake. Ini baru datang tadi malam, dikirim paket karena saya belinya lewat Tokopedia. Nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Karena bannya cukup besar, 190, jadi kita mau nggak mau harus ganti armnya juga. Di sini saya menggunakan Delcavic tipe banana, mirip seperti Yamaha R6. Nanti ini akan saya unboxing dan saya review buat teman-teman. Ini sebenarnya proyeknya akan saya pasang setelah proyek cakram double disc yang depan itu selesai ya. Jadi ini nanti akan saya buatkan video terpisah. Tidak akan saya pasang sekarang. Tapi sekarang saya hanya akan memasang bannya ke peleknya. Jadi buat yang penasaran, langsung saja ikuti videonya. Oke, ini ya ukurannya cukup besar sekali, 190 per 50. Ini tipenya S22. Kebetulan peleknya ini adalah Rossi ya, V Rossi dengan lebarnya 5,5 in. Nah, ini Rossi ya. 5,5 in. Oke, lanjut kita berangkat untuk pasang ke bengkel langganan kita. Jadi di daerah saya kan daerah pegunungan ya, jadi apa masih banyak kebun teh. Pemandangannya memang indah ya.
Jadi karena ban tubeless ini besar kan, jadi kita harus pakai mesin. Nah ini, jadi kita harus putar balik dulu ya. Kita cari parkiran untuk putar balik. Oke, kita sudah putar balik. Langsung saja kita ke bengkel yang tadi ya, yang barusan.
jadi barusan udah beres. Memang pemasangannya agak sulit karena apa? Bannya yang cukup keras ya. Jadi tadi butuh tenaga 3 orang untuk bisa memasang ban 190 di pelek 5,5 in. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini untuk proses pemasangan selanjutnya. Nanti next saya akan upload lagi. Dan buat yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nanti next saya akan update lagi perkembangan motor ninja saya bagaimana selanjutnya. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.